Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua lagi dalam sihat selalu. Okay, so rasa video ni keluar yang semalam. Patutnya aku cakap kan nak buat signal. So Noh kata boleh buat signal. So ini kita buat full lah, full video macam mana nak buat signal RSV2 pasang kat depan. Okay, so yang masalah sekarang ni untuk RSV2 aku ni, winglet ni memang dah cun, memang cun gila. Tapi sebabkan signal yang dalam ni, so dia agak tak nampak sikit lah signal ni, so memang agak bahaya sikit. So aku cadang, aku tanya geng-geng RS pun, kebanyakannya akan buat signal kat sini. Yang kebanyakannya dia akan buang sini. So signal tepi ni memang mati, dia akan hidup kat signal sini saja. So sekarang ni aku rasa lebih elok buat signal kat depan ni lah, lagi cun. Lebih nampak, orang kata apa, lagi nampak lah orang depan. Sebab signal ni function untuk orang depan, sebab signal depan. Signal belakang memang dah cun. Cuma maybe signal belakang, kalau nak cun tu RSV2 ni, ada yang bagi tahu suruh pakai yang jenis Vario punya. Yang ni kan longgar sikit. So tak apa, yang tu nanti kita cari tengok. Kok-kok ada yang Vario punya. Sebab Vario punya dia punya getah dia keras lagi, dan dia punya design dia lagi cantik. Okay, so untuk buat ni, Noh kata kena buka cover depan semua kan, sebab dia nak kena tebuk. Dia akan tebuk sikit baru boleh. Okay, tak apa. So sekarang kita buka semua dulu, sekejap kita tengok macam mana pula. Cara buka dia sama Noh, macam V1. Dia buka sama kan. Okay, cara buka dia sama saja. Maksudnya V1, V2 sama. Ini kena bakul ni, ada. Oh, motor tak ada double stand. Okay, so nak buka cover depan memang tepi kiri kanan. Kiri kanan memang kena buka lah, kiri kanan. So baru boleh buka yang depan. So kalau macam Y15 just buka depan saja. Kalau untuk RS ni memang kena togel kan semua. Betul-betul buka. Okay, rasa ni orang kata tebuk kot, tebuk yang kat sini kot. Maybe tebuk ni untuk masukkan signal kat sini. Tak apa, tengok nanti dia buat macam mana. Okay, so dah buka ada-ada dia. So sekarang ni Noh nak ambil soket kan, Noh? And then nak tebuk. Ni kan tebuk kan, kan? Tebuk kalau lubang, bukan sama? Korek kan, lain. Tebuk lain, tebuk dia satu lubang kecil. Ni korek bagi besar. Okay. Gelak tu lain macam bangang. So kat sini kot aku rasa ni. Alright. Kalau tebuk dia macam ni, ruang hak lui. Okey. Kalau korek dia macam ni. Tengok ah. Kalau korek ruang besar macam ni. Okey, okey. Lain. Kita faham, kita faham. Tengah tak faham. Dia kena faham konsep tu, kena faham. Noh ada salah makan dengan semalam Noh. Tak tidur. Okey lah. Tu tak tidur, kalau tak tidur. Oi, mana lah ni? Dah ni kuasa ni tak elok. Mesin pun dah nak tutup lah. Alright, jom saya tengok Noh buat. Okey Noh, Noh nak apa tebuk lah. Belah mana Noh? Tunjuk sikit. Ni. Belah mana selalu? Oh tu. Nak gosok gigi pun boleh ya. Alright. Ada calar sikit. Dapat. Najib nampak signal terang ah. Korek lagi ya. Dia ada macam orang naik motor lah. Lain kali ada boom. Okay, so kiri kanan sama. And then macam tu saja. Simple. Wah, simple.
Mistake. Tak apa, no problem. Laji aku ni. Yalah. So sehari yang ni hang connect tu dengan wire ni ah. Ya. So tepi tak ada kan? Sama connect sekali. Oh boleh buat sekali ya. Alright, nice. Wire, okay, cun. So kiri kanan sama, lepas tu masukkan itu. Itu saja simple. Okay, so dah settle tebuk, pasang tu settle, and then buat wiring balik, kemudian settle. So kali ni aku ada dua lampu, lampu putih dah, lampu signal pun dah. Kita check tengok macam mana. Harap-harap ianya cun lah. Tapi selalunya memang cun lah, geng-geng RS memang banyak buat macam ni. Benda ni ikut atas masing-masing tak semestinya kena buat. Macam aku perlukan nampak signal tu nampak lagi terang. Sebab kita dah pakai yang custom punya tu, so kita nak bagi signal terang lah. So far yang ni boleh kekalkan lah, ni pun cantik, kita biarkan di situ. Boleh macam winglet sikit. Okay. So kepada pengguna RS, kalau nak buat apa pun memang macam ni lah, dia kena buka semua. Dari start aku beli RS, nak buat apa-apa pun, pasang mono pun dia kena buka-buka semua. So aku rasa kat situ lah kot, maybe lah, agak mahal sikit dia punya cost nak buka. So fork pun alhamdulillah, bawa my Unimap, tak ada leaking apa. Right pun gila-gila, tak ada leaking apa. Tapi kau tengok ni beza, kaki tiga dia tebal. Beza tebal dengan Y. Y punya nampak kecil, ni pun nampak besar lagi. So ni nampak lagi cun lah. Fork pun cun. So maybe fork ni nanti akan diservis, maybe menggunakan Maxima punya fork oil kot, dengan Y. Dia lah, tengok lah macam mana. Alright. Okay, so pasang semua balik. No, buat macam ni no, bawa spring test no. Boleh je no. Buka bawa spring test, angin masuk padu duit. Okay. So tokoh-tokoh biar dulu lah, bawa kita pakai ni. Coolant pun kilang bagi. Cun. Pasang ni, pasang cover depan, pasang cover tepi, boleh kita check signal. Tengok menyala ke tak nyala. Alright. So sekarang ni awal ikut kuasa. Kereta ni nanti boleh terus ke RK lah. Kita ada meeting sikit kat RK. Tak apa, kita tengok pasang dulu, kita test dulu. So macam mana noh wire dia, nak sambung ke apa? Join wire, tak ada issue short body ke? Selalu aku risau yang tu lah wiring. Selalu wiring yang kadang-kadang orang kata motor short apa body kan. Ni kan hang join satu ni lah dengan wire tu, masuk dalam soket tu. Alright. So untuk wiring ni sebenarnya antara benda yang paling penting juga eh, kalau kita nak buat wiring motor ke kereta ke sama je. Salah wiring memang makan modai. Okey, tak apa, Noh kata nak bagi signal dulu menyala dekat dia punya tepi dengan depan tu menyala. Okey. Kalau menyala dulu lagi senang, lagi cun. Right. So, on signal lah. Itu depan. Terang. Sini dulu, Noh. Nampak. Oh, tak nampak. Ini tak apa-apa. Ini betul-betul. Dua-dua menyala. So, Noh nak join ke wire dia. Terang. Okey, cun. Dulu menyala. Ni menyala, ni menyala. Okey, cun. So, sekarang ni nak pasang semua. Lepas tu, settle. Alright. Okey, so settle lah. Signal saya menyala. Ni pun menyala, cun. Okey, kanan. Menyala. Kuan kuat. Okey, cun. Signal semua menyala. Alright. Okey, oi, ada panggilan pula. Siapakah yang call? Oh, dia call. Saya kita call balik. Okey. So dah settle lah semua pemasangan. Alright, so signal aku macam ni bos.
cun sikit nak ride Jojo. Okey, sini depan pun dah buat semua settle, cun-cun terbaik, belakang pun ada. Okey, so maybe nanti kita akan buat projek lah, kita akan mula start projek untuk test, tengok macam mana kita test uji standard ni. Bawa sekarang memang antara ada yang antara Puas Hati standard pun 146 memang Puas Hati. So maybe nanti Noh pun ada 5 biji enjin ke Noh ah. 5 biji lagi aku baru nak minta Noh kita buat pasang tayar kecil. Spray spot rim. Tengoklah biar Noh settle kerja dulu. Nanti kita kacau Noh, boleh. Okay, spot rim aku nak spray balik. Maybe nanti kita masukkan tayar kecil lah. Tengoklah kalau kita boleh masukkan tayar Team Sun ke. Tayar kecil tu, so tayar besar ni kita boleh simpan lah tayar ni. So aku tak ada projek yang maybe rim ni, rim untuk tayar besar, maybe aku akan cari lain kot. Macam yang agak ringan sikit, maybe Rapido lah kot. Rapido aku pakai so far berpuas hati lah. Rapido punya produk memang berpuas hati aku pakai. Kat Y aku best. Monoshock tu the best. So kalau sampai sekarang ikut video, kita sama video besok. Aku tak ada apa-apa kot. Kalau ada apa-apa aku sambung. Tak ada apa-apa sampai kat sini dekat video. Alright. Dan juga ni dia full set barang-barang daripada Tor Baki sampai eh. Tak apa, benda ni aku dah update awal dekat community maybe ataupun dekat Insta. Ni apa ni? Clutch spring. Clutch spring semua sampai, slipper clutch yang macam aku pakai sampai geng. Ha. Ni semua full set ni. Clutch spring iron untuk RS ada? Iron plate. Iron plate. Lama cari. Untuk RS iron plate. Ya, ini. Cari aku. Wow. Oh lah, aku punya tak pakai lagi kan. Sah, boleh boleh try, boleh try. Uji gaji lagi. Try tengok je. Boleh try, boleh try. So LC, yang ni LC lama cari. Clutch spring. Clutch spring LC ada. Ini apa ni? Kevlar clutch disc. Lama cari kat aku. Tok Baki siapa? Siapa hari tu main tanya kan? Semua boleh main. Okey. So barang-barang full set Tok Baki yang aku pakai semua ada. Nanti maybe RS pun kita akan pakai barang Tok Baki. InsyaAllah tengok macam mana. Ya, ya, keluar dulu. No hal. Ya, sebab ni ni nak jualan. So ni untuk Y, RS, LC kan? So boleh cari ya barang-barang Tok Baki semua ada kat sini. So insyaAllah nanti maybe tengoklah RS dia pakai barang Tok Baki ataupun kau ada company lain nak suruh aku test ke barang dia orang, boleh je email aku. Email dekat description. Alright. Okay, jumpa semua next video. Assalamualaikum.